menggunakan LED DRL. Untuk lampu sennya masih menggunakan bulam dan juga sudah menggunakan fog lamp. Ada bergarnis krom di bawahnya lampu fog lamp. Untuk grillnya, dia sudah menggunakan grill krom pada lubang untuk ventilasi untuk radiator. Ini kayak model hampir mirip dengan komputer sebelah ya guys. Untuk grill bawah, dia warnanya hitam glossy dan ada grill bumper berwarna silver menandakan untuk crossovernya. Untuk bagian tampak samping, peleknya dia sudah menggunakan ring 16 berukuran ban 215/60. Dia memakai pelek alloy 2 ton berwarna krom berkombinasi dengan warna abu-abu ya guys. Ada 5 titik lubang buat peleknya. Sudah menggunakan cakram juga. Nah, ini sudah menggunakan overfender karena ini kategorinya ke SUV ya. Ini ada emblem VVT. Untuk spionnya, dia sudah menggunakan foldable mirror menyatu dengan spion untuk lampu sennya. Untuk handle-nya belum menggunakan handle chrome, tapi sudah menggunakan smart entry. Nah, di bawah dia menyatu ya untuk grill bumpernya berwarna silver. Peleknya untuk yang belakang dia sudah menggunakan cakram juga. Nah, ini dia untuk tampak bagian belakang. Sudah menggunakan stop lamp. Sudah menggunakan kaca belakang, sudah menggunakan wheel defogger. Sudah ada wiper, belum ada chrome-nya ya. Ada berlogo S. Untuk yang crossover ini sudah menggunakan rail kamera. Untuk sensor parkirnya dia ada 4 titik dan di grill bumper yang di belakang di atasnya sudah menggunakan reflektor. Untuk lampunya, lampu stopnya sudah menggunakan LED. Bolamnya, untuk lampu sennya masih menggunakan bolam. Dan untuk lampu mundurnya juga sudah menggunakan bolam. Nah, ini dia untuk tampak bagian belakang ya. Oke, kita lanjut di bagian kap mesin depan. Nah, ini untuk kapnya, untuk pengecatannya full ya, jadi lebih rapi. Dan ini sudah menggunakan peredam. Ini untuk transmisi yang matic manual untuk semua unit sudah menggunakan peredam. Dan ini untuk tampak bagian mesin, dia sudah menggunakan mesin berkapasitas 1500 4 silinder. Ini untuk crossover ini mobil CBU, jadi lebih kokoh ya. Ini khusus yang transmisi, maaf, khusus crossover yang tipe CBU ini rapi, sudah ada cover untuk penutup mesin. Dan ada fitur keamanan, dia sudah menggunakan modul ABS dan EBD. Dan di sini untuk pelindung mesin biar nggak overload, dia tidak
berdekatan dengan radiator. Dan ini dia untuk tampak dari mesin crossover berkapasitas 1500 ya. Kita lanjut di bagian interior. Dia sudah menggunakan semi kulit. Di sini ada garnish chrome. Sudah menggunakan power window. Untuk handle-nya sudah ada chrome-nya. Sudah ada foldable mirror. Bisa melipat sendiri untuk spionnya. Ini ada untuk pengaturan lampu fog lamp-nya. Ada tombol untuk sensor parkir. Dan untuk yang tipe Exover ini, karena cuma transmisi manual dan matic, dia semua sudah menggunakan engine start stop. Dan untuk setirnya, dia sudah stereoscopic, bisa naik turun dan bisa diatur untuk kepanjangan. Untuk joknya, kursinya dia semi kulit, dia pakai kulit stainless, dan sudah ada pengaturan adjuster untuk ketinggian kursi pengemudi. Nah, ini untuk tampilan dari transmisi manual. Dia ada not chrome, bertransmisi sampai 5 speed. Untuk AC-nya dia sudah menggunakan AC auto climate atau digital, ada heaternya juga. Untuk head unit dia sekitar 6 in. Dia pakai GVC ya. Nah, ini ada AC berinstrumen frame berwarna silver. Nah, ini untuk spion dalam, dia sudah auto, jadi sudah otomatis ya. Di sini ada lampu baca. Dan ada buat penyimpanan kotak. Nah, di sini ada unpress untuk baris pengemudi. Nah, ini untuk baris kedua, dia sudah menggunakan semi kulit stainless. Ada frame chrome, ada handle chrome. Di sini ada window, per window ada power outlet. Dan ini untuk tampak baris kedua ya, semua sudah menggunakan semi kulit. Thank you.